PBI ini salah satu ujung tombak dari pemerintah dalam rangka penyebaran berita kepada masyarakat. Apalagi zaman sekarang, banyak sekali berita-berita yang tidak jelas. Itulah tugas PBI untuk mengkonter berita-berita yang tidak jelas dengan aturan-peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga memang PBI sedikit tidak bisa mengontrol karena organisasi wartawan tambah hari tambah banyak. Kalau dulu cuma satu, nanti jam PBI ini selesai. Sekarang sudah era reformasi, jadi organisasi. Tapi saya percaya Persatuan Wartawan Indonesia akan selalu memberikan contoh bagi wartawan-wartawan yang lain dalam rangka pemberitaan yang benar, karena seluruh anggota PBI selalu mendapatkan pendidikan wartawan yang sangat baik.